Tinggi air muka di dua pintu air di Jakarta pada hari ini Selasa 4 Mei 2021 berstatus siaga 2. Berdasarkan informasi dari Dinas Sumber Daya Air Jakarta, siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air mulai meluas. Dengan ini, warga Jakarta diminta untuk waspada dengan kemungkinan banjir yang bisa terjadi. Hal ini berdasarkan data terbaru yang dirilis laman @dinas_sda Jakarta pada Selasa 2 Mei 2021 sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Adapun kedua pintu air yang berstatus siaga 2 adalah PA Pasar Ikan dan PA Marina Ancol, keduanya berlokasi di Jakarta Utara. Dikutip dari wartakotalife.com, pagi ini tinggi muka air di pintu air Pasar Ikan terpantau berada pada angka 233 cm untuk ketinggian air sungai dan 218 cm untuk ketinggian air laut. Diumumkan pula kondisi cuaca di sekitar lokasi terpantau cerah. Sementara tinggi muka air di pintu air Marina Ancol, yaitu berada di angka 172 cm untuk sungai, sementara ketinggian air laut berada di angka 213 cm dengan cuaca terpantau cerah. Sebelumnya, pada pukul 1 dini hari, tinggi air muka di PA Pasar Ikan dan PA Marina Ancol ini sudah bertahan status di siaga 2. Urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air mulai meluas, sehingga warga di lokasi siaga 2 diminta untuk waspada terhadap kemungkinan banjir yang bisa terjadi. Sebagai informasi, untuk kondisi cuaca di sekitar PA Krukut Hulu pada pukul 1 dini hari terpantau mendung tipis. Hanya di sekitar PA Bendung Katulampa yang kondisi cuacanya masih mendung tipis hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!